Oke guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di By Update Channel ya. Channel yang akan mengajak kalian jalan-jalan guys secara virtual teman-teman ya. Dan kali ini kita akan mengajak kalian teman-teman untuk kita sama-sama nanti berkunjung ke Kelingking Beach ya teman-teman ya. Salah satu pantai yang hits ya teman-teman. Dan ini menjadi viral banget ya, khususnya di Pulau Nusa Penida guys ya. Jadi seperti apa nanti tempatnya, situasi dan suasana terbarunya, boleh ikutin kita terus ya, jangan di skip-skip videonya, enjoy. Nah guys, untuk jalanannya kurang lebih kayak gini guys ya, jadi jalanannya sempit ya teman-teman, jadi harus hati-hati juga. Ini kita sewa motor teman-teman, kita dapat yang Old Vario, harganya 80.000 teman-teman ya. Nanti jangan lupa ngisi bensin ya, seperti yang pernah kita buat video-videonya di lalu-lalu ya teman-teman. Oke. Oke guys, nah ini tadi sebelum kita lanjut ke Kelingking Beach teman-teman ya, ini tadi kita jalannya lumayan nih kelok-kelok ya kan, banyak jalan berlubang juga ya. Nah kita mampir dulu teman-teman ini ke Bratamart ya, karena di sini kayaknya nggak ada ya Alfa Indomart kayaknya ya. Nah, ini unik ya teman-teman, jadi nama tokonya tuh di sini Bratamart ya. Jadi kalau teman-teman nyarinya apa yang lain-lain lah, itu nggak ada teman-teman ya, jadi adanya Bratamart ya. Di sini juga ada rumah-rumah makan ya, kayak lalapan lele ya, warung-warung kayak gini ya. Ini ada mbak-mbak bule ya teman-teman, pasti dari Kelingking Beach juga. Ini ada Nanik Sevilla Fried Chicken guys, jadi kalian yang mungkin pengen mengisi perutnya teman-teman, lapar ya, bisa mampir-mampir dulu ke sini guys. Oke ya, jadi kita lanjut lagi guys menuju Kelingking Beach. Oke ya, jangan di skip-skip, enjoy terus videonya. Oke guys, kali ini kita sudah sampai ya di area parkir Kelingking Beach ya teman-teman ya, wisata Kelingking Beach ini. Pasangan seperti ini guys. Nah aja ada pembangunan, katanya sih lift ya guys ya, ada pembangunan lift katanya agar dia bisa sampai ke bawah ya. Ada warung-warung seperti ini. Ada tempat-tempat makan juga ya, jadi yang lapar perut ganjel-ganjel bisa banget di sini. Dan wow. Nih benar-benar indah banget guys, keren ya. Ini sedang ada pembangunan elevator teman-teman ya, yang dikerjakan oleh PT Indonesia Kaisi Tourism Property Investment. Nah, mungkin ini untuk mempermudah juga ya para wisatawan, nantinya pastinya ini berbayar teman-teman, karena nggak mungkin gratis nanti kita turun pakai lift gitu kan, pasti berbayar, entah itu nanti dimasukkan ke harga tiket yang naik atau sifatnya swasta ya, bagi yang mau aja ya.
ada tempat persembayangan. Jadi Pulau Nusa Penida ini sebetulnya tempat wisata religi sebetulnya, teman-teman ya. Cuma karena memang keindahannya yang sangat memukau, akhirnya ya dibuatlah tempat wisata yang menggoda ya. Nah, di sini kita hampir tiba, teman-teman. Nanti kita akan jalan seperti apa ya suasananya ya. Ini kita intip dulu dari pantai paling atas. Atas ini, guys. Ini udah banyak banget turis-turis mancanegara. Ya, tuh lihat tuh. Wow. Mantap banget. Guys, jadi kurang lebih seperti ini antriannya, teman-teman. Ya, antrian spot foto di ujung sini, teman-teman. Nih. Seperti ini, guys. Kita akan coba melipir sedikit ya, teman-teman. Jadi turun sedikit. Lipir sejengkal.
seperti ini guys. What the short is this? Wah, ini keren banget guys. Ya, ini benar-benar eksotik. Ya, dan ini kalian harus siapkan fisik ya, fisik yang prima untuk bisa ke bawah. Ya, dan ini masih sangat panjang teman-teman. Ya, sana. Kita berada di pinggiran tebing ya teman-teman ya. Hamparan tebing yang sangat indah sekali teman-teman, yang sangat memukau. Tentunya ini akan menggugah mata kalian teman-teman. Ya, dan ini kebayang tuh. Ya, seterjal ini guys, seterjal ini. So guys ya, jadi ini tadi ya teman-teman ya, lokasi Klingking Beach teman-teman. Ya, buat kalian semua nih yang mungkin berencana berlibur ke Bali, ya tak ada salahnya kalian datang ke Klingking Beach ini guys ya, karena tempatnya yang sangat eksotik sekali teman-teman. Ya, tapi PR-nya ya, kalian harus siapkan fisik yang prima. Ya, selain itu juga jangan sampai teman-teman datang sini pegal-pegal. Ya, nanti nggak bisa naik turun. Oke guys ya, kita lanjut. Benar-benar spot yang sangat fantastis ya. Ini seperti ini guys. Wow. He's trying. Wait. I'm so sorry. I'm just gonna play by really quickly. More down. Yes. See, it's a photo shoot. Don't fall. Look at that. Really awesome.
guys, ini kacau parah sini. Jadi ini salah satu spot yang benar-benar banyak orang datang untuk foto ya teman-teman. Ini keren banget. Wow, ngebentuk palung ya guys. Ini keren banget. Cuma kalian PR banget ya, karena ke atasnya itu kalian harus menaiki ini. Securam ini guys, securam ini. Jauh banget guys ya. Jadi buat kalian pastikan ya kalau teman-teman main ke Nusa Penida, teman-teman harus punya fisik yang prima teman-teman ya. Jangan sampai ngos-ngosan akhirnya nggak fokus dan bisa mengakibatkan bahaya buat kalian ya teman-teman. Jadi terima kasih banget buat kalian yang udah menonton videonya ya. Sampai jumpa di video jalan-jalan kita selanjutnya. See you next time and bye-bye.